This epidemic was the biggest that we have ever seen in all my years of practicing as a doctor in the Klang Valley. We had to make modifications to the processes in the hospital in order to cope with this increased burden. We had to shift some of our doctors and some of our nurses from other areas of care. The number of staff that were managing dengue actively probably had to double during that period. Some patients lost their lives. It was quite a traumatic moment for even us working in the hospitals, and there was a lot of emotions on the ground. Sebab kat rumah ni memang saya seorang yang buat daripada housekeeping sampai menguruskan kedatangan tamu apa semua tu. Untuk kerja pula memang sebab saya yang bagi arahan, so memang tak ada siapa dapat ganti lah. Tapi saya terpaksa batalkan tempahan dia sebab saya memang langsung tak sihat. Dan sepanjang saya demam tu, semualah tempahan yang datang, kemudian meeting, projek yang datang, semua saya tak dapat pergi, maka habislah. Yang paling teruk tentang dengue bukan fizikal tapi mental. Sebab kau sebenarnya tak boleh, dia sampai ganggu nak berfikir. Sampai sekarang pun sebenarnya belum, tapi lebih kurang 2 bulan macam tu baru boleh dapat rentak balik cari makan lah. Tapi yang saya tahu, pelancong luar takut nak pergi taman negara sebab isu dengue. Takut tak dapat belajar, nak support dia punya topik, takut final exam nanti tak dapat bawa. Sebab sakit tu agak rugi sebab lecturer cuma terangkan sekali dalam pelajaran. Lepas tu kuranglah ilmu tu, susah nak dia punya belajar tu. Selepas sakit tu okey, semua kawan bimbing suruh pergi sekolah walaupun lemah badan. Jadinya senang dapat ikut belajarlah dengan diorang. Semasa kena dengue, peruntukan tu memang diperlukan sebab nak bayar yang rawatan ambil darah. Memang banyak kali kena ambil darah. Sebab itu pakai dua ibu bapa amat susah untuk orang hantar kirim duit untuk bayar semua rawatan tu. Tetapi akhir sekali dah habis rawatan di hospital. Semua peruntukan tu ditanggung oleh askar, sebab ayah askar pencen, ditanggung oleh semua rawatan oleh askar. Saya setiap kali saya kalau memandu di sekitar Kuala Lumpur ni, apabila saya terserempak dengan bangunan yang separuh siap begini, jadi ingatan saya yang lalu dia kembali datang ingat balik tentang kes dengue inilah. Ketika itu saya mendapat panggilan melalui walkie-talkie daripada pengurus projek saya lah, projek manager.
Jadi dia mengatakan menyuruh saya untuk pergi ke rumah kongsi ke tingkat bawah kerana terdapat 7 orang pekerja Vietnam yang dalam keadaan demam. Jadi selepas tu mereka ditahan selama yang saya ingat saya lah 3 ke 4 hari. Dalam 3 ke 4 hari tu mereka dapat pulanglah. Di tapak binaan kami telah diserbu oleh Jabatan Pekerjaan dan Kesihatan. Itu dipanggil JKKP. Mereka telah membuat pemeriksaan di dalam tapak binaan kami itu dan mereka hasil siasatan mereka menjumpai jentik-jentik lah di beberapa lokasi yang mereka ambil apa sampel air yang bertakung. Dan terus selepas itu pihak JKKP pegawainya telah mengeluarkan satu notis iaitu memberhentikan kerja selama 14 hari. Itu bos tekankan kepada kami bahawa kenapakah perkara sehingga boleh berlaku perkara begini. Dan dia mengatakan telah mengalami kerugian hampir jutaan ringgit jugalah. Selama 14 hari itu kalau tak jalan memang nyamuk ni pun kita tak boleh nak kawal macam mana. Sebab kenapa kami harus ditekankan. Jadi itulah. Dengue is a common problem which impacts on the work productivity of any company. There were a few meetings that we were already lined up for me, and they're quite important. And because of this dengue thing, definitely I was out of action. You can't think straight, you know, you're only thinking is about how to survive, how to get well. And we know how dangerous dengue is. So as a result of that, for example, I had to miss a meeting, a very important meeting, where there is a proposal for a $50,000 business. And because I couldn't attend, and, I lost that opportunity. When I was sick, my employees have to manage without me for at least a few days and make decisions referring to my partner. But there are certain decisions that cannot be made, and that has to wait. So that is the downside of it. Ultimately, they have to keep on going and do what is necessary with the more serious decisions to be kept or kept on hold. Saya diserang dengue 2 kali tahun lepas ya. Kali pertama bulan Januari dan kemudiannya sekitar bulan April. Sudah pasti banyak mengubah hidup saya, terutamanya dari segi pendapatan. Pada mulanya saya ketika kali pertama saya menghadapi dengue. Kemudiannya saya bila pulang ke kerja, masa tu saya bekerja di swasta di bahagian korporat ya. Cuti agak lama. Sebab cuti agak lama maka dan juga telah efek daily life saya dalam rutin kerja saya tidak boleh aktif lagi dan sebagainya. Kemudiannya saya berhenti ya kerja korporat. Sudah pasti ya ketika itu saya mampu memberikan sejumlah wang yang agak besar untuk ibu dan ayah saya. Dan ketika itu saya mampu duduk di Kuala Lumpur, menyewa di Kuala Lumpur. Tapi setelah berhenti di perbankan, kini saya tidak mampu banyak memberi banyak sumbangan kepada keluarga, terjejas keluarga saya sudah pasti. Dan sekarang ini saya duduk di kampung. Tidak ada bantuan daripada mana-mana pihak. Saya tidak punya insurans. Dan pendapatan saya ketika itu saya dibayar sebab cuti sakit ya. Untuk bulan pertama, gaji penuh. Dan bulan kedua, separuh gaji. Baik, sudah pasti duduk di Kuala Lumpur, di kota metropolitan ya, dan sebagainya. Dan dari segi bandar itu sendiri, banding duduk di kampung, dari segi kemudahan dan gaya hidup itu sendiri pun lain sebagai seorang anak muda. Di Kuala Lumpur, kamu ada kebebasan dan sebagainya. Tapi di sini, sudah pasti tidak ada apa-apa. Cuma harapan saya, agar satu hari nanti,
ataupun dalam masa terdekat ya, kita mampu mencari satu ubat ataupun vaksin agar dapat penyakit dengue ini dapat diubati, kerana kematian akibat daripada virus dengue ini meningkat bukan tahun demi tahun tapi hari demi hari.